Sejumlah remaja di kawasan Panyirapan Sumedang Utara, Jawa Barat diamankan polisi setelah kedapatan membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Sebanyak 7 orang remaja diamankan polisi pada Sabtu dini hari. 7 remaja ini kedapatan membawa senjata tajam dan juga sarung yang berisikan batu yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Penangkapan ini terjadi berkat laporan salah seorang warga yang mencurigai gerak-gerik para remaja tersebut. Diketahui para remaja bukan merupakan warga sekitar. Polisi langsung mengamankan para remaja ke Mapolres Sumedang dan menghubungi pihak sekolah lantaran status para remaja ini masih pelajar.